Penampakan rumah Pusinden Soimah di Yogyakarta bikin netizen heboh. Pasalnya rumah Soimah di Yogyakarta kelewat luas ala Keraton Jawa. Seperti diketahui, Soimah memang dikenal sebagai penyanyi pesinden dan pelawak tajir di tanah air. Penyanyi kondang asal Yogyakarta ini bahkan memiliki tarif manggung yang lumayan fantastis. Komika Marshall Widianto bahkan sempat bertanya perihal bayaran Soimah untuk acara off-air. Dia menyebut tarifnya mencapai ratusan juta rupiah. Sayangnya Soimah menyebutkan dirinya hanya bercanda menyebut tarifnya tersebut. Jadi pesinden tajir, Soimah rupanya memiliki rumah super mewah di kota Yogyakarta. Tampak depan rumah Soimah didominasi dengan warna coklat dan merah marun. Nampak ada sejumlah tanaman hias di pot dan pohon menghiasi halaman rumah Soimah. Soimah juga memperlihatkan koleksi tanamannya yang berada di halaman rumahnya yang luas. Diketahui rumah Soimah memiliki keunikan sendiri sebab didesain dengan unik. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.co.